Hai, jumpa lagi bersama Studi Ilmu Sosial. Kali ini, studi ilmu sosial berbagi pengetahuan tentang hidrosfer. Apa yang kamu ketahui tentang hidrosfer? Hidrosfer adalah semua air yang berada di bumi, baik dalam bentuk cair atau air, padat atau es dan salju, maupun dalam bentuk gas atau uap air. Perhatikan tabel berikut ini. Dari komposisinya, terlihat bahwa sebagian besar air yang berada di bumi adalah air asin, yaitu 95,96 persen. Sedangkan hanya sebagian kecil saja yang berupa air tawar. Jumlah air yang berada di bumi tidak berubah. Hal ini karena air secara terus-menerus menjalani siklus. Siklus ini meliputi proses penguapan atau evaporasi, hujan atau presipitasi, dan pengaliran atau flow. Sebelum lanjut pada materi Studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Siklus air atau siklus hidrologi adalah: Sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Untuk lebih memahami tentang siklus hidrologi, perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Berikut ini adalah siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak melalui adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus ini akan diturunkan melalui hujan di daerah sekitar laut. Berikut penjelasan singkat dari siklus hidrologi pendek ini. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Kemudian uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Dan, dan, awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses afeksi, membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Berikut penjelasan singkat dari siklus hidrologi sedang: air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air. Akibat adanya panas matahari, lalu uap air mengalami afeksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Kemudian, di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan, dan air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus ini, awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Berikut Penjelasan singkat dari siklus hidrologi panjang: air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Lalu, uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi, dan awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Awan yang tadi mengalami afeksi dan bergerak ke daratan, lalu. Awan tertiup lagi oleh angin vertikal dan bergerak ke pegunungan mencapai wilayah atmosfer yang bersuhu lebih dingin. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju terakumulasi menjadi gletser. Dan gletser mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Lalu, air yang berasal dari gletser mengalir di sungai untuk menuju ke laut kembali. Demikianlah pemaparan mengenai siklus hidrologi serta proses dan tahapannya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat studi ilmu studi ilmu sosial. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terima kasih.